Pom saha masang pom di dinya. Di mana ieu? Kasaha? Ka bapa saha? Ka pa kepala ieu perhutani. Loh, ka perhutani? Ya kan bukan area perhutani. Bukan, izinnya kan perindustrian, perdagangan. Ibu kan yang punya izin ini. Tuh. Ini enggak ada izinnya. Bapak pasang pom ini di sini, Pak. Bukan izinnya ke siapa? Ini siapa? Oh, kedahnya ke sana. Ya sana sih, mah kan Pemda, Pak. Areal ini mah. Itu mah perhutani mah kantor. Dia mah batasnya ketika dia. Agar. Caranya mau apa? Dia tanya ke si ibu, saya nanya. Baiknya kata ibu gimana, Sob? Dia nanya ke ibu. Pom ini tuh tidak ada izin ke kami. Iya. Maksudnya kalau misalkan Bu nggak di, ini kan bukan permanen ditanam dalam ya Pak, cuma segini. Maksudnya kalau misalkan bisa maju mundur gimana Bu? Nggak bisa Pak, ini bukan tempat jualan Pak. Aing mah tengah arti panon teh kamarana wae aing mah. Tom ini teh kanyawan. Itu tata bangunan mana sih? Tata bangunan. Kalau mana beran? Ini mana tuh? Ya. 100 biji kan? 100 biji kali. 100 ribu. 100 ribu pas kan? Lebihan. Ah, ya, guys. Angkat tepe. Gung, angkat. Minum kalau udah kesel. Eh, tepe, tepe. Gila. Ya. Ada sih pemain boxer sih tonyok ngejungkal gue mah. Jadi kan kalapa dia ya teh. Enggak gagong di udah suruh dorongkan aja, udah enggak usah jualan lagi di sini. Ini kan tujuannya di depan sekolah tuh enggak boleh ada pedagang. Anak-anak enggak boleh jajan, tujuannya itu. Jadi kalau mereka di sini sama aja. Udah dia lo bukan orang sini tuh gitu kalau harus anak terus itu. Terus jalan aja. Terus jalan. Ini boxer jadi degang kalapak ini masih jarang sih teh. Ini teman saya. Dulu saya masih mahasiswa, dia sudah gagah. Badannya bagus, pemain boxer. Hebat jualan kelapa. Ini harus dicariin solusinya jualannya biar tempatnya good. Insyaallah mudah-mudahan. Nangan di dia tuh. Insyaallah. Masih kita pakai bedong itu. Andeu, sono pisan, boy.
kumaha, mate kumaha. Icalan. Icalan naon? Kan ukiyo, Pak. Maraban budak. Yatim, yatim mate. Dagang. Nya jebarana. Bapak salaki. Bapakna gergeri. Ari boge yatim berarti bapak mate teu ka salaki. Aki. Oh. Iya teh. Adieu, demuna adieu. Eta teh incu. Jadi urus teh yatim. Ayeuna sakola henteu? Sakola SMA SMP. Di mana? Di Ibu, di dia di Abdu Sina. Di Ibnu Sina. Heeh, lain Abdu Sina, Ibnu Sina. Ari eceung urang mana? Halo urang Bapak kan Amil. Bapak kan Amil teh di mana? Simpang. Simpang. Saha lurahna? Lurahna Pak. Teh nyaho Umri. Umri. Heeh. Di foto sareng barurah. Jeung barurah. Di bere duit teh. Ah, karet urang. Bapak aing pasang ieu abdi rek naon? Iya, bade nyumbang modal. Tadi modal naon? Modal ieu dagang naon teh ceu teh? Di jalan rokok, Pak, sareng kopi di dinya teh. Di mana? Di Cibisit. Payun teh. Ya, kitu we ari keur bajeung-bajeung ari keur teu-teu. Ah, jeung kencil. Ari emak teh ngaran saha? Yeti Sukaesi. Yeti Sukaesi jeung Elvi Sukaesi. Beda. Oh, beda. Emak ka 100-na. Heeh, dagang sapoe meunang sabaraha? Dia. Aduh susu di nabrak anu ieu, aduh. Susu kan ieu. Eta susu kan ieu. Peot ieu mun tuan anak ageser. Heeh, terus salah kita gering naon? Gering abdi kamari teh. Di interview. ICU di Madinten. Terus? Heeh, terus? Gering naon cenah? Oh, terus? Dolos. Setruk meureun. Henteu tapi ayeuna teh sapa, Pak? Ayeuna geus leumpang. Tapi geus bisa leumpang deui. Sakedak. Kanyutna udang teh kanyutna. Betul. Tapi sok hudang. Nya ari hudang mah ari gede wiwis. Oh, gitu. Baheula ka memek ka rumah sakit pernah hudang teh? Hudang nya kali-kali. Sakali-kali. Oh, kosong kali mah teh. Umur sabaraha? Umurna 63, Pak. 63 geus kolot atuh. Ayo nggak sekolah sama cicing di imah. Ya ada mah ngomong sekolah imah mah kumaha. Oh, kumaha. Budak yatim dua, indungna mah. Bapaknya maot. Indungna? Indungna teh nikah deui. Oh, budak teh dibawa. Indungna kawin deui. Bapaknya nggak maot. Budaknya teh dibawa. Ah nggak bu. Oh, budaknya teh dibawa. Sekolah. Sekolah SMA. SMA terus. Ibnu Sina kelas 3. Kunaon Bung Sakola? Putus asam. Oh. Sapoe menang sabaraha dagang? Cara mah kada ge ya 200 400. Heeh, terus 500. Murame 500, duitna duit sorangan. Lain Bang Emok lain. Alhamdulillah sorangan teh ayeuna teh gaduh. Oh, teu boga hutang. Terus ibu masalahna naon lamun dagang lancar? Ya masalahna mah ieu we. Modal. Apa nges boga 500? Kan hari ke barang yang nyakin ke sek. Oh terus? Boga ayah sesana. Ini dia ngelari-ngelari. Tanya kebetulan. Api menang goreng ayah sepapa. Oh jadi kudu boga modal cadangan. Oh ya Allah. Terus Facebook yang tinggal depan itu komen wae. Tapi ini kayak balesan wae yang gak pernah. Oh yang gak pernah kain di bereng. Alhamdulillah. Di bereng. Ibu tapinya. Eta ibu kudu daya ngangkat minantu. Biar anaknya kawinnya, butuh modal 500 keren. Tuh, ada juga itu. Kelo awak ditato, anjir. Tapi angkiripik. Hade. Biasa main film naon. Tadi halus, halus. Iya, halus. Halus si Mayer udah halus, payu ya Mayer, payu. Anjir. Aing tetep percaya kasihan dagang keripik di tadi. Tinggal lihat dong. Usaha jangan pernah gengsi. Anting, kanan, kiri. Jenggotan, kumisan. Oh, tato. Keren. Ya tato mana ya? Biasa Pak, ya hiburan lah Pak. Oh, tato naon, aing nanya. Ya tato nya BSP Pak. BSP itu apa artinya? Jadi kumahnya. BSP artinya kumaha? Ah, ini tato BSP. Kaki tatonya apa?
kaki. Kaki tatonya apa? Keren, keren. Kotor, Pak. Kotor. Dan anak apa? Angka tokorna sia teh. Tadi ya. Tato. Nih. Tuh, Pak. Woi. Gimana? Enggak. Wajahnya ganteng banget. Jualan keripik. Sekedap, sekedap abis juga berdasar iya lah, sekedap. Mau taikin pas. Kalau taikin, tato. Ah, iya. Oh, keren. Nama siapa? Ian, Pak. Ian naon? Ian Suryana. Men Suryana. Rumah di mana? Di Cibodas. Cibodas mana? Cilalawi. Oh, Cibodas Sukatani. Iya, Pak. Waduh, sudah lama menjadi pemain rock? Alhamdulillah, Pak. Kan, anu... Biasa di Giro Rock, di luar rock. Sahela, anu, Pak Amelia. Iyalah, nah, jadi 2005. Artinya jadi juara naon? Juara akustik. Oh, bener kan? Pemain band. Ya, ini pemain band terbaik. Ini dulunya pemain band terbaik. Karena ada COVID, dia tidak bisa manggung. Off air nggak jalan. Kemudian kalau yang lewat media sosial saingannya sudah banyak. Banyak, Pak, banyak. Kalah sama yang dari Jogja itu. Lu salah, kalah sama Ranata Triswara. Triswara. Oh, kalah sama Triswara ya suaranya. Nah, sekarang sudah nggak main musik lagi. Ya, kumaha Pak? Dengan keripik perang, Pak. Dapur rekamannya gimana sekarang? Dapur rekaman nanti ayah nanti perlu keminyak. Sekarang dagang keripik buatan siapa? Buatan sorangan, Pak. Hebat keripik naon. Bawa kadi aing nu kuat tuh. Atuh tadi ditawarin, Pak. Betul, kan. Gagulir, aing nama bagawe. Aing santai. Aing nama mana? Sesana dua hari. Ini keripik yang buatnya pemain akustik terbaik. Nah, dulu kan kamu pernah jadi juara ya? Amin. Keren. Setelah main band waktu itu terus apa kegiatannya? Ya, kembali apa? Apain? Ya, banyak-banyak. Nah, jangan Pak paling lama. Jangan, ke Bandung. Terus? Balik ke Purwakarta, Pak. Punya istri? Punya istri. Orang mana? Orang Cibodas, Pak. Cibodas juga. Main band masih? Akhirnya lagu Pakup, Pak. Pakup lagunya. Akhirnya jualan keripik. Jualan keripik. Keripik yang bikin siapa? Aku, Pak. Sendiri? Iya, sengaja keluarga. Mixikan gitu, sorangan? Mixikan sendiri. Nah, goreng? Ya, bareng-bareng. Plastikan? Bareng-bareng. Nah, dagangkan? Saya sendiri. Ah, nah. Duit aja yang saya duit. Nah, ke pemajikan, Pak. Nih. Usahanya. Buat istri dia, coba punya suami ganteng banget. Aku kagum sama dia. Bener, demi Allah. Kagum. Mukanya ganteng, pemain musik, tidak malu dia bikin keripik dan bikin gorengan. Walaupun memang usaha industri musik dia lagi bangkrut, lagi sekarang tuh rekamannya lagi nggak ada yang beli sekarang tuh. Ya, bikin piringan hitam juga piringnya kemarin pecah pakai pasea. GR. Ya, coba ada saya minta satu lagu. Lagu naon atuh, Pak? Bebas, aing mah. Dangdik. Bebas dong. Satu lagu, gitarnya ada? Nah, Agnes mah tuh pakai gitar lah. Di sini dong kakinya, biar keren. Satu kali lagu naon, Pak? Bebas. Kayak dari modal tuh. Pokoknya salahku 500.000. Satu lagu lima. Bebas. Bongar-bongar, bongar-bongar. Kenapa kau masih ada di sini? Lagu bahasa gawe pala. Masa boleh lagu bala. Salah lagu 500.000. Ya, sugan ararapak lagu kenangan dia namanya. Lalu sepanjang jalan kenangan. Ayo nangis rejut. Kemarin kan Pak jadi mengingat kemarin hujan, Pak itu Pak jadi ya. Pak pakai motor butuh. Oke, beres. Satu lagu 500. Sengaja aku datang ke kotamu. Lamania berjalan-jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Asik. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan ini menambah nikmatnya malam sahaja. Diriku pun tiada berbeda.
namun kenangan sepanjang jalan ini menambah nikmatnya malam. Keren, menambah nikmatnya malam ini. Asik, baru 500 ribu. Terima kasih buat Bapak Deddy yang sekarang ada di Purwakarta, yang lagi mampir di sini, ya, yang lagi karena mampir. Saya orangnya tidak tegaan. Jangan tuh Pak. Ya, baik-baik. Dia harus ngomong di hadapan aing. Ya. Oke. Okay. Terima kasih ya buat Bapak kita, Pak Deddy, yang telah menyupport saya dagang keripik. Yang sudah mampir di Pasar Bo ini. Yang kemarin acak-acakan? Yang kemarin acak-acakan, ayo nama alhamdulillah Pak. Kemarin penuh dengan bilatu. Macet? Macet. Pucublukan? Pucublukan. Sekarang kita bersih. Sekarang kita karena bersih. Yang jualan keripiknya bintang utama musik Indonesia. Pak teman itu Pak lagu apa? 500 ribu sekarang satu lagu 500 ribu. Oke, lagu, no, jadi kalau 4 lagu 2 juta. Oh, iya, Pak. Berembus angin malam. Mencekam terlihat senyuman bibirmu. Oh, itulah senyuman. Sing tarik cetak sorong itu. Lah kita kagok. Goron sia 300 aing goreng senyuman. Ai bener ulangi lagu na 300 ya kena goreng tengena kudu celi aing. Salah lagunya pan kumaha tuh. Sok ae sia tenang anu tamu cerita ingat tuh. Oh anu selau gitu. Malas. Bulan sabit yang jatuh di belakang. Aduh. Bintang redup, nyun setan. Bintang redup tanpa cahaya gemilang. Sesak malam tanpa arah. Sesak jalan yang terang. Aku yang merasa dibuai-buai karena dosa. Ingin ulang membalut luka. Ku pun tahu betapa pedih hatimu. Berberi kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di balik bening matamu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah mendampingimu? Kurangan 500. Biarlah bulan bicara sendiri. Aduh, para kesini balik. Asok. Biarlah kita kan menjadi saksi. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di balik bening matamu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bicara sendiri. Biarlah kita menjadi saksi. Takkan kurang walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai bulan sabit yang gelap. Lagu kan cepet-cepet sampai di sini enggak berarti duit tanggos.
Ya, siap. Perjalanan jauh ke ya, Pelet. Sekarang pulang sudah bawa uang. Hasilnya lebih dari biasanya. Amin, Pak. Ternyata ngebersihin pasar ada manfaatnya. Amin. Irma buat tukang keripik. Amin. Pulangnya dapat rezeki. Kios-kios diperbaiki. Amin. Dipasai sarodoi kapayun biar rapi. Iya kan? Kan jadi keren. Jalannya jadi rapi. Nanti yang belinya biar tambah banyak. Istrinya di rumah jadi bahagia. Nanti malam tinggal ditiduri. Siang mana aing numerah. Assalamualaikum, musikum, menafsi bintang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum ya. Keren kamu ya, anak muda kreatif. Top, top, top. Coba diselah dulu. Kan kemarin bapak membelikan NMAX ya. Enggak. Anjir. Di YouTube gitu enggak ngawaduh kai. Oh. Dia motor juara nana. Kasihna ngarayu urangnya. Cai ke pemilik motornya. Ya, dari pangajuk dari pangajuk saya tentu Pak. Saya bisa jeung DP motor tadi. Amin, amin. Oh, itu Gunas. Yang kayak sudah nari rezekinya di saya ya. Ya. Pokoknya mah pasar Bojan, Pak. Ya, pokoknya iya. Kreatif. Motornya ini justru ini menarik. Ini perlu direhabilitasi nggak motornya? Kira Pak, hanya perlu aku Pak, cuma aku nah, ini masih belum bisa Pak. Dapat kope, dapat kope, motor namanya. Ya, tambah. Ya. Motornya di sedikit ulah pakai Lukia tuh, mahi kan 500, namanya. Asyik mau kurang wae, guys. Ya, so, ayo. Awas silap tuh pada di bisa, Pak. Ayo, yuk. Oh.